ini dong man. Ini padahal ya belum ada setengah tahun ya, tapi cepet banget hitam kalau yang ini sering ganti. Kalau yang minyak rem jarang, minyak rem kadang kita ganti masih begitu warnanya. Nah ini kita ganti nih. Itu gampang aja ganti ini, tinggal kelihatan di situ. Oke, masih kamu pegangin dong ini. Oh. Ada. Mana dia? Kamu aja nggak lihat. Mana tuh? Kelihatan dari sini tuh. Kelihatan di sini, bukan nih, kelihatan di sini tuh akhirnya. Lalu ya ngeliat kamu memang begitu. Nah tadi yang 10. Jangan ditekan ini. Mucur sih. Emang disuruh mucur. Kok gak ngalir ya? Ngalir gak sih? Jatuh. Masih jatuhan? Gak kelihatan sih. Oh iya tuh, masih ngalir. Ada kat sedikit. Nah, ada atas kembali lagi jadi. Berarti masih bagus kalau dia lambat. Tapi kok melambat sih? Nggak ada kayak. Tuh cepet kok. Mampet ini dalam. Wah, rasanya enak. Ya Allah. Kunci kok. Pas ada nggak di atas? Habis itu namanya. Nyembe.
habis atasnya ya. Ada hitam hitam. Ada hitam hitam. Aku juga heran cepet banget hitam gitu. Emang setiap saat ya, itu yang diinjak-injak kok. Kopling. Pindah gigi. Coba nih kita ganti nanti berapa minggu juga begitu lagi. Sirup. Masih belum berubah, masih belum berubah keluar angin. Ngalir dulu ke bawah sana. Nah itu kalau warna yang di bawah itu sudah merah, sudah lancar. Sudah turun itu. Iya. Nah kalau sudah lancar, sudah merah bawahnya, maka kita nggak perlu pompa. Nah gitu dong ganti. Gampang banget. Jadi kalau misalnya sampai masuk angin susah. Tapi segitu jarang lah masuk angin. Saya dari dulu tiap ganti begitu, enteng aja. Itu termasuk cepat kan ganti. Belum lama ini gantinya. Selesai.